Kali ini kita mendapatkan kiriman GPS Garmin 76 CSX ya. Dengan kendala, jadi lampu backlightnya tidak menyala ya teman-teman. Jadi ini Garminnya sudah hidup, tapi lampunya tidak nyala. Lampu LCD-nya ya, lampu layar. Oke, mari kita matikan dulu dan eksekusi saja langsung dibongkar. Oke, bongkar baut-baut gini, skip dulu ya. Oke. Mari kita lihat. Biasanya lampu backlight itu ada di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa cek lampu backlightnya. Oke. Kita copotin dulu yang bagian ke lampu backlightnya. Oke. Lalu kita pisahkan untuk bagian LCD ya. Oke. Akhirnya dapat. Keras sekali ini, teman-teman. Oke, lampu backlight sepertinya menyala semua, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini lampu LCD sudah bisa dihidupkan ya. Tapi dengan cara dimodifikasi. Jadi ini kita modifikasi karena sirkuitnya ya. Mesinnya sudah tidak bisa mensuplai voltase ke lampu. Jadi akhirnya kita modifikasi, cuma jatuhnya ketika Garmin dinyalakan, lampu ikut nyala. Tidak bisa dimatikan selama Garmin hidup. Tapi kalau misalkan Garmin kita matikan, lampu juga ikut mati. Seperti itu ya. Tinggal ini tadi sudah saya atur kecerahannya. Jadi kecerahannya tidak saya atur dalam posisi kecerahan full, supaya baterainya juga tidak benar-benar boros gitu ya. Jadi standar. Jadi seperti ini ya, nih ketika dinyalakan nyala. Nih. Posisinya ini nyala, teman-teman ya. Cuma nyalanya tidak full, saya sengaja. Nah. Jadi ketika Garmin nyala langsung nyala, jadi tidak pengaturan di sini itu tidak ngaruh apa-apa. Coba kita matikan lampunya. Nah, matikan lampunya hidup ya. Jadi ini lampunya saya posisikan
tengah-tengah lah, tidak terlalu redup, tidak terlalu full ya. Cukup lah kalau misalkan posisi malam hari masih bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan kita matikan, ya ikut mati. Kalau kita hidupkan, nah ikut hidup. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jika teman-teman mengalami kendala serupa, silahkan. Kalau mau servis bisa kirimkan ke alamat kami ya. Kita kasih garansi nanti. Aman kok tuh. Oke, terima kasih.